cinnamon roll amat diminati ramai terutama oleh generasi muda. Ia mudah didapati di kafe-kafe dan di bakeries. Ia juga amat mudah dibuat sendiri di rumah. Assalamualaikum and greetings to everyone. Hi, my name is Aisha. Hi, my name is Khadija. Hi, my name is Fatima. Hi, my name is Mohamed. And this is our grandma. Welcome to Cooking with Grandma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Grandma akan kongsikan ilmu bagaimana nak membuat satu jenis roti yang you all semua minat, iaitu cinnamon roll. Sangat mudah membuatnya. Mari kita sama-sama belajar sama ya. Let's get started. Hari ini Grandma gunakan mixer kerana ia cepat. Tetapi selalu juga Grandma uli dengan tangan. Mula-mula masukkan dalam mixing bowl 500 gram tepung ganda biasa, 70 gram gula caster, 3 sudu kecil yeast instant atau 1 paket, kemudian gaulkan. Sambil bahan-bahan kering digaulkan, masukkan 250 ml susu suam, 2 biji telur saiz B, 4 sudu besar butter cair dan terus diuli dengan menggunakan hook cangkuk. Masukkan 1 sudu besar esen vanila dan 2 sudu kecil garam. Uli menggunakan mixer lebih kurang 5 minit. Kalau uli dengan tangan memakan masa lebih kurang 10 minit. Adunan ini adalah adunan yang lembik, jadi mudah kalau guna electric mixer. Setelah lebih kurang 5 minit, keluarkan dough ke atas papan pencana yang telah ditabur dengan tepung dan uli sebentar. Bila nampak dah licin, bentukkan jadi bulat. Sapukan minyak pada satu bekas besar, letakkan dough ke dalam bekas tersebut dan tutup dengan plastik wrap. Biarkan selama lebih kurang 45 minit atau apabila dough sudah naik 2 kali ganda. Sambil itu, cairkan 5 sudu besar mentega. Setelah dough naik 2 kali ganda, tekan dough supaya udara di dalam dough keluar dan canai sehingga tipis. Jangan lupa tabur tepung di atas plastik pencanai supaya tidak melekat. Semua bagi betul-betul sama flat ya, jangan yang ni tebal, yang ni tipis. Just nice. Huh? So, penuhkan the whole kertas ni semua. Sampai bagi di sini, sampai tekan je, tekan yang tepi-tepi ni bagi sebab kita nak stretch sampai kemali. Stretch sampai kemali. Mama dah sampai kemali. Sampai tepi. Okay. Memang dough untuk ni dia kena soft eh. Dough untuk roti dia keras sikit. Kalau tidak dia, kita punya ni keras nanti. Bila dah canai sehingga tipis, sapukan butter yang sudah dicairkan. Ini grandma bagi cucu-cucu grandma yang buatkan. Bye.
Taburkan campuran setengah cawan gula merah bersama 1/2 sudu besar serbuk kayu manis atau dipanggil cinnamon powder serata. Tabur rata tepi-tepi, jangan tak tahu, especially tepi. Tepi ni kena make sure dia. Ya? Sampai dia buat tepi-tepi ni, kalau tak nanti kan tepi dia tak ada. Make sure tepi-tepi ni. Jangan tepi ni tak ada. Jangan kosong tepi dia. Jangan kosong, ada tak apa, dia tertumpah sikit pun tak apa. Kak cik nama nama cepat. Dah tengok kamera roll. Okay, move sikit kamera roll. Okay, dah ya? Bolehlah, biarkan semua. Kemudian gulungkan dough perlahan-lahan dengan cermat. Dan kita gulung ke dalam sikit. Dalam sikit. Dalam sikit. Kita ikut kemat. Kita ikut nanti dia patah tau. Oh, jangan laju sangat. Okay. Dan kita tarik. Claim. Pinch it. Selepas digulung, potong dough. Biasanya boleh dapat 16 potong. Susun di dalam loyang yang sudah disapu dengan margarin atau butter, tutup dengan plastik wrap dan tunggu lebih kurang setengah jam. Sambil menunggu, panaskan oven pada suhu 170 darjah Celsius. Inilah rupa dough tadi apabila sudah naik. Bolehlah bakar di dalam oven lebih kurang 40 minit. Untuk frosting, boleh ikut pilihan masing-masing. Ada yang minat rasa coklat, cheese, sugar glaze dan lain-lain. Untuk yang ini, Grandma sediakan frosting kegemaran cucu-cucu iaitu cream cheese frosting dan sugar glaze. Untuk sugar glaze, mudah saja. Ayak setengah cawan gula icing, masukkan anggaran 1 sudu kecil susu dan kacau. Untuk cream cheese frosting, pukul 150 gram cream cheese dan butter pada suhu bilik, 50 gram gula icing dan pukul hingga kembang. Dah dalam pot dah kan? Bila dah masak, angkat dan sapukan sugar glaze dan cream cheese frosting. Atas permintaan cucu-cucu, Grandma sapukan kedua-dua frosting yang disediakan bersebelahan. Kemudian bolehlah dihidangkan, sedap dimakan panas-panas. Pada waktu petang, duduk di bawah pokok sambil menghirup teh tarik. Now, let's eat our freshly baked cinnamon rolls. Sudah mahir. Mami. Very nice. Thank you, Grandma. You're welcome. Make sure to like, subscribe, comment, and stay tuned for more recipes to come. Thanks for watching. Bye. Iris Migos. I'm just talking so loud. Thanks for watching. Bye. Nampak tak goyang? Nampak.